Gimana ya, beda pendapat itu sih udah pasti ya, namanya anak sama orang tua itu pasti kadang-kadang kayak ada masalah, ada cekcok. Cuma sih overall kita nggak pernah yang kayak berantem sampai marahan lama gitu, nggak pernah. Jadi masih di batas wajar antara seorang ibu dan anak. Biasanya sih perbedaan pendapat itu tuh sering terjadi kalau kayak misalnya mama ngasih tahu kayak gini nih, cuma aku kayak suka keras kepala, akhirnya kayak ribut-ribut kecil atau saling diem-diem, tapi sesudah itu ya sejam kemudian lah udah baik lagi.